Persembahan Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini torang mau masuk di acara khusus dan ini momen-momen yang tak akan terlupakan. Satu tahun yang tak ulang lagi, tahun depan sudah 2 tahun. 3 tahun depan sudah 3 tahun. Jadi sebelum torang mau saksikan tu acara khusus, torang mau lihat dulu tu Om Badut, kakak-kakak Badut. Mau menyanyi, orang menyanyi Om Badut yang bergerak, kakak Badut yang bergerak. Sambil orang tunggu tu persiapan kak, itu adik kemarin POM masih ada panggil tu opa di belakang, masih ada siapkan tu apa. Orang mau menyanyi King Kong badan besar, kok ini kakak Badut muka gue. Sini, bisa, jangan pakai sini. Semua menyanyi King Kong ini kakak Badut yang pakai gerakan. Kingkong badannya besar. Tahu tuh kakak Badut? Hah? Masa gak tahu? Semangat ya, semangat. Sini, sini. Jangan gerakan, jangan gerakan. Kingkong badannya besar. Semua orang ini. Masa gerakan kakak Badut. Torang mau lihat dulu tuh pemasangan lilin. Saat ini torang akan menyaksikan acara khusus tetap di situ dari adik Clairin. Hari ini adik Clairin merayakan ulang tahun yang ke-1 tahun. Untuk itu torang mau saksikan bersama-sama. So siap bang, so ada DP lilin, so ada DP korek api. Karena tuh adik Clairin katu masih 1 tahun, jadi dia belum boleh pasang sendiri. Dia dibantu oleh mama papa. Nah, sudah? Nah, gagah kan tuh Clairin kukis ulang tahun gagahnya lah. Gagah warna-warni, ada kok di DP tema kuda poni. Siapa tuh tahu? Siapa tuh selalu bangun itu film kuda poni? Kau juga hampir semua kote. Orang putih suka tuh film ini Clairin. Nah itu Clairin PT Mah hari ini. Saat ini orang mau saksikan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga sambil siap-siap musik pasang lilinnya. Orang akan saksikan bersama-sama. 1, 2, 3. Pasang lilinnya, pasang lilinnya.
rasa inginnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga, rasa inginnya, rasa inginnya, rasa inginnya, rasa inginnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Punya api berarti ini merupakan tanda bahwa adik Lairin berjalan diterangi oleh kasih Tuhan menyertai hidup adik Lairin untuk tahun selanjutnya. Sebelum mau tiup, adik Lairin sudah tahu berdoa belum? Sudah tahu belum toh? Diberikan kesempatan kepada mama dan papanya menaikkan satu doa khusus buat adik Lairin di ulang tahun ini. Korang tunggu deh, jangan lama-lama. Jadi so padam dulu tuh lilin. Korang mau tunggu dulu tuh mama dan papa dari Lairin untuk berdoa sejenak kepada Tuhan. Nah, sudah. Tolong akan saksikan bersama-sama adik Lairin, mama, papa, oma, opa. Kalau boleh mau tentiup, tiup sama-sama ini lilin ulang tahun. Dalam hitungan ketiga, tiup lilinnya. 1, 2, 3. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Lilin so padam. Berarti torang tahu Lairin semua masuk 2 tahun mulai tadi malam kan jam 1. Torang percaya ini adik Lairin akan dipimpin oleh Tuhan dalam hidupnya. Sekarang torang mau lihat mama, papa, oma, ding, opa mau kasih hadiah. Mau apa? Mau cubit? Mau gemes? Mau cium apa jo? Torang mau lihat sama-sama. Cium pipinya. Cium pipinya sekarang juga. Sekarang juga. Cium pipinya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Ada lagi terima kasih. Adik Mirakel mau cium tuh adik Lai? Mirakel mau cium? Cium pipinya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Jadi adik kalian PPP sepunung dengan semingkan, sepunung dengan lipstick Miami ya kan, merjadi gagah. Nah, dorang so cium, dorang so kasih apa kote perhatian yang luar biasa sehingga hari ini boleh rayakan ulang tahun. Untuk itu ungkapan syukur dari keluarga, tolong mendengar kesaksian atau pujian dari keluarga Harian terserah. Ya, so yang bagi ini dia.